Ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngaji, kita harus niatkan hadir di sini karena Allah. Betul? Ibu, ayo teduhkan hati dulu. Mungkin kalau tadi ada dangdutan, dangdutnya disimpan. Sekarang kita ngaji dan melihat si tampan. Boleh? Baik. Saya awali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran surah Al-A'raf 204. Ketika dibacakan Al-Quran, siapa yang mendengarkannya dan tidak berbicara sendiri, la'allakum turhamun, maka insya Allah orang itu mendapatkan rahmat. Angkat tangan yang pengen dapat rahmat. Lebih tinggi lagi angkat tangan yang pengen dapat rahmat. Amin ya Rabbal. Yuk, saya awali dengan pembukaan ayat suci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allama Al-Qur'an Khalaqal Insan Allamahul Bayan Asy-Syamsu wal Qamaru bi Husban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان. Mari awali dengan ucapkan satu kalimat syukur. Fabi ayyi ala rabbikuma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. جماعة أو جماعة الحمد segala syukur Riza Muhammad panjatkan kepada Allah karena hari ini saya dipertemukan dengan wanita-wanita soleha, laki-laki soleh, dan insya Allah yang duduk di sini adalah orang-orang calon hamba penghuni syurga. Terima kasih Majelis Ta'lim Al-Maghfirah sudah ngundang gue sehingga saya berada di desa Dusun Bayur Lor, Kecamatan Cilamaya Kulon, dan insya Allah pertemuan ini membawa berkah. Saya bersyukur yang biasanya cuma nonton gue di TV sekarang sudah lihat aslinya. Wow, ternyata manis banget. Baru datang udah ditoel-toel. Ya ampun, emang gue penyanyi dangdut. Tapi gak apa-apalah, kalau sudah di 12-12 sudah resiko jadi orang ganteng ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Syukur adalah tanda iman ya Bu. Kalau ingin menjadi umat Rasulullah harus perbanyak bersyukur. Salah satu tabiat, salah satu akhlak Nabi, innahu kana abadan syakura. Rasulullah punya sifat yang baik, salah satunya pandailah menjadi wanita yang selalu bersyukur. Orang beriman hatinya ditanamkan hikmah. Walaqad atayna luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surat Luqman ayat 12. Salah satu hikmah terberat yang ditanamkan di dadanya manusia yang membuat Allah mencintainya adalah memiliki rasa syukur. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Keuntungan oleh dada yang selalu bersyukur insyaallah yazid, hidup rezekinya semakin berkah, rezekinya melimpah, sebab
ia selalu lapangkan dadanya untuk bersyukur kepada Allah. Makanya semoga yang hadir tergolong orang-orang yang memiliki rasa syukur, hingga memanfaatkan pertemuan ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Riza Muhammad diundang dalam rangka memperingati peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, apa tujuan kegiatan ini dilaksanakan? Hanya satu, menanamkan rasa cinta kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, syaratnya harus mencintai Rasulullah. Coba Anda perhatikan surat Al Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, kalau Anda-anda yang duduk di sini, katakan kalau Anda-anda mencintai Allah, fattabi'uni, syarat mencintai Allah harus mengikuti Rasulullah. Dilanjutkan dengan ayat yang 32. Kul atiullah war rasul. Katakan Anda taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Barang siapa yang menyimpang dari Allah, barang siapa yang menyimpang dari Rasulullah, siapa yang tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulullah, innallaha la yuhibbul kafirin, maka orang itu dianggap kafir. Maka saya yakin kita duduk di sini karena Allah. Betul? Ibu duduk di sini karena Allah bukan? Karena Allah atau cuma pengen ngelihat gue? Karena Allah bukan? Ibu duduk di sini karena Allah bukan? Bukan karena pengen mandang lesung pipit gue bukan? Alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah war rasuli fahijratuhu ilallah war rasuli. Niatmu menentukan pahalamu. Siapa yang datangnya karena Allah, insyaallah hati kita, hidup kita, rezeki kita berkah. Tapi kalau datang cuman pengen nonton gue, OMG, hello. Jemaah, jangan tersipu karena ketampanannya. Jangan pernah tergoda karena bodinya. Jangan pernah lihat karena lesung pipinya. Sebab kita di sini hanya tujuannya satu. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, dari sinilah kita mencari berkah. Jemaah, perhatikan surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kalian karena iman dan ilmu. Surat Az-Zumar ayat 9. Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tahukah Anda yang membedakan orang-orang di antara kita di hadapan Allah adalah karena ilmu. Nabi berkata, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang ingin dicintai Allah, barang siapa yang ingin diridhai Allah, barang siapa yang ingin disayang Allah, maka perbaiki hidupnya dengan rajin datang ke majelis taklim. Makanya saya bangga dengan MT Al-Maghfirah. Karena apa? Gara-gara majelis ilmu inilah ibu-ibu menjadi penghuni surga. Itu majelisnya. Jadi ibu-ibu ini semua anggota majelis Al-Maghfirah. Ada juga majelis taklim dari luar sana. Masya Allah. Mudah-mudahan karena ilmu ini kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka
tariqiyat lubu fil ilmi salakallah tarikun ilal jannah. Barang siapa dia mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah tunjukkan jalan hidupnya menuju syurga. Maka saya yakin kalau kita benar-benar ngaji duduk di sini dan pulang membawa manfaat, ilmunya dipraktekkan dalam kehidupan, insyaallah hidup kita berkah. Amin ya Rabbal. Jamaah, siap berubah menjadi wanita yang soleha? Jamaah, siap rezekinya lancar? Jamaah, siap hutangnya lunas? Jamaah, siap berangkat ke Baitullah? Jamaah, siap berangkat haji ke Baitullah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Semuanya labbaik Allahumma. Lebih semangat lagi. Labbaika la syarika lak, innal hamda wal mulka la syarika. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu, maha suci memuji padamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, innal hamda wal mulka lak. Ada orang yang kerja baru dapat rezeki, ada orang yang meres keringat baru dapat rezeki, ada juga orang yang beribadah rezekinya dihidangkan ke rumah, ada orang yang rajin sholat tahu-tahu rezekinya datang sendiri. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang meres keringat baru dapat rezeki, atau beribadah tahu-tahu rezekinya datang? Mirip rezekinya Siti Maryam. Jamaah, perhatikan surat Ali Imran ayat 36. Perhatikan surat Ali Imran ayat 36. Kullama 'alaiha Zakariyal mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, terkejut wajada inda rizqo, karena di kamarnya penuh dengan makanan, Bu. Padahal Maryam ini dikunci dalam mihrab. Maryam ini suci, tak pernah keluar rumah, kerjanya ibadah. Tapi heran Nabi Zakaria, wajada indaka rizqo, di sekeliling Maryam penuh dengan buah-buahan makanan. Saking penasarannya nanya, qala ya Maryam anna laki hada, dari mana makanan ini Maryam? Qalat, Maryam berkata, huwa indallah, ini turun dari langit atas perintah Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah sudah kasih rezeki sama orang, didatangkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ibu enggak pengen tahu kenapa Maryam rezekinya langsung turun dari langit? Kenapa makanannya turun dari langit? Karena satu jawabannya, ittaqillah haitsuma kunta, jadilah perempuan yang bertakwa. Jamaah, sudah bertakwa, setengah takwa, atau pura-pura takwa? Jamaah, karena hari gini banyak orang-orang yang penampilannya cuman nutupi aslinya. Kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya betul.
kerudung berkibar-kibar, tapi masih suka ngomongin jeleknya. Majelis taklim hadir tiap minggu. Dari Senin sampai Minggu tak pernah absen ke majelis taklim, tapi mulutnya juga enggak pernah absen ngomongin. Itu namanya najis ralala. Itulah saya katakan, bertakwa setengah takwa atau pura-pura takwa. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau jadi orang beriman tolong 100%, jangan 50%. Kerudung lebar, baju lebar, mulut juga. Coba saya mau tanya kepada ibu-ibu yang berada di hadapan saya, di samping kanan saya, di samping kiri saya, angkat tangan yang belum pernah ngomongin jeleknya orang. Halo. Hari ini kita akan basmi itu penyakit hati. Betul? Bu, Rasulullah itu bebas dari penyakit hati. Kenapa? Usia 10 tahun dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah dikembalikan oleh ibu susunya Halimah kepada ibu kandungnya Aminah. Kenapa dikembalikan? Karena Rasulullah terlihat dibedah dadanya oleh Jibril. Diambil dadanya, diambil hatinya, dicuci dari bejana air syurga, dimasukkan lagi ke dadanya. Itu yang membuat Halimah takut, mengancam keberadaan Rasulullah. Padahal itu Jibril yang bebedah. Kenapa 10 tahun sudah dibedah dadanya? Agar bebas dari penyakit hati. Hari gini penyakit hati itu merebak bu. Iri, dengki, benci, sombong, hasad itu ya. Tetangga beli mobil dia pingsan. Tetangga beli motor dia masuk UGD. Tetangga berangkat umroh mulutnya nyinyir. Ada yang begini, ada. Yang mana, yang mana, yang mana, yang mana? Jemaah, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Rata-rata kalau di kampung itu paling bahaya melihat orang senang. Ada tetangga bangun rumah. Ada yang begini, ada. Na'udzubillahi min astaghfirullah. Makanya Rasulullah meninggal usia 63, tetapi ubannya cuma 3 lembar. Rasulullah meninggal 63, ubannya 3 lembar. Ibu berapa lembar ubannya? Kenapa ibu ubannya banyak padahal usianya belum seusia Rasulullah? Karena rata-rata orang sekarang gampang emosi. Betul? Motor keserempet orang, bu, mulutnya, mata lo, turun lo. Jadi motor lebih berharga daripada mencaci maki perasaan orang. Orang sekarang lebih cinta kepada materi daripada perasaan orang. Betul? Caci maki lebih mudah daripada menjaga perasaan orang. Inilah zaman edan di mana rasa dan perasaan sudah tidak pernah diperhatikan. Umat Rasulullah diajarkan untuk selalu menjaga hati. Apa kata Nabi? Wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik orangnya, kalau dagingnya busuk orangnya. Kalau sudah hatinya busuk, biar ditutup dengan jilbab model sakaratul maut, biarpun ditutup dengan jilbab lebar apapun, tetap hatinya busuk. Karena penilaian seseorang pertama kali adalah dari hati. Rasulullah ditanya sahabat, bu,
Ya Rasul, ayyul mu'minina afdal, siapakah mukmin yang paling afdal? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik hatinya. Maka umat Rasulullah yang harus diubah pertama kali adalah perkara hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak pernah melihat wajahmu, fisikmu, uangmu, walakin yanduru kulubukum wa a'malikum, tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Maka siapa yang hatinya baik, amalnya baik, insyaallah menjadi orang yang selalu diperhatikan Allah. Jemaah, hati Anda siap berubah? Kan tadi sudah dihibur dengan lagu, bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku. Itu iman, betul. Makanya kalau pilih laki, pilih imannya dulu. Ganteng itu manis, ada lesung pipinya, tapi suka selingkuh. Najong, huh? Cantik, putih mulus, tinggi, body oke, tapi pelakor, perebut laki orang. Ngapain, huh? Mendingan jadi orang biasa tapi hatinya mulia, daripada cantik polesan tapi kelakuannya waling mi, wanita maling suami. Tapi di sini enggak ada kan? Insyaallah di sini wanita soleha kan? Tak goda laki-laki orang kan? Tak jadi pelakor kan? Kalau tak mau disakiti hatinya, jangan menyakiti hati orang. Kalau hatinya ingin bersih, senantiasa jaga perasaan orang. Orang kalau ingin dihormati, lebih dulu menghormati orang. Orang kalau mau dihargai, hargai dulu orang. Jangan minta ente dihargai selama ente gak menghargai orang. Betul? Pengen tak tersakiti tapi jadi pelakor. Najis tralala. Tapi di sini enggak ada. Dusun Bayur Lor ini orangnya baik, solehah, dan hatinya bersih. Amin ya Rabbal. Yuk, kita bersihkan hati dulu, betul? Mau ngaji, biarpun saya berbusa, hati Anda kotor, tak berubah. Karena hatinya sentral pusat iman di sini, Bu. Hati ini di sini. Makanya kalau sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Jamaah, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, liver, jantung, itu semua penyakit berasal dari hati. Saya yakin orang yang punya darah tinggi kebiasaannya emosi. Yakin itu? Karena apa? Dia tidak bisa menata hati. Harusnya la takhdab walakal jannah. Jangan pernah marah maka akan masuk syurga. Ya Rasul, ausani. Ya Rasul, kasih aku nasihat. Apa kata Nabi? La takhdab walakal jannah. La takhdab walakal jannah. Jangan marah masuk syurga. Sakit hati sama laki gara-gara uang belanja berkurang. Masak doang untuk laki, tapi dia gak makan. Gak makan mah, marah. 3 hari gak makan, masuk rumah sakit. Akhirnya punya penyakit mah. Mah naik ke liver, liver naik ke kuning, kuning akhirnya mati juga. Gara-gara sakit hati. Makanya orang yang taat hatinya bersih, Bu. Coba, orang yang taat hatinya bersih. Wal kadimina al ghaidha, menahan apabila dia marah. Ibu kalau marah tahan. Marah.
wal kadimin al ghaidha wal afina anin nas, dan mudah memaafkan orang sebelum dia minta maaf. Rata-rata dendam, gue minta maaf sama dia. Seumur hidup sampai pantat bolong enggak bakalan. Ini kelakuan hati yang dendam, betul? Ada orang yang dendamnya luar biasa sama orang lain. Orang kalau punya penyakit dendam berarti hatinya kotor, Bu. Kenapa hatinya kotor? Dia cuman casing sebagai muslim, casing Islam, kenyataannya tidak mempraktikkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, bersihkan hati ya. Kita buka dengan cuci hati istighfar. Astaghfirullah, 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 Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, panggil nama Allah. Ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muksi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqazzim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ani, ya Bar, ya Tawwab, ya Mu'ad,
mustaqim. Ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki Dul Jalali Wal Ikram, ya Muksit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa banyak yang belum hafal? Saya lihat di belakang. Kenapa belum hafal? Apa aja kerjaannya di taklim? Ngomongin orang. Padahal ini perintah dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Kalau Anda ingin berkah, berdoalah dengan asma'ul. Tapi kenapa belum hafal? Jemaah, boleh curian, boleh kangguna, hame ho gaya, tera sajna, tere binjiyon ne yulakda me tumar jaya. Kehta hi man apna milan duniya me bikra rahe. Kahuna, wow, giliran kahuna payrehe hafal, giliran asmaul husna. Saya punya majelis taklim juga bu, namanya Ar-Rahman, tapi semua murid-murid ibu-ibu saya sudah hafal asmaul husna karena setiap pertemuan saya wajibkan untuk belajar menghafal. Ibu kemana aja? Giliran dangdut. Sekian lama aku menunggu untuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga mogo. Ini jamaah Al-Maghfir apa dangduters? Saatnya menata hati agar kita menjadi orang-orang yang diri doi. Rasulullah bersabda, laisa syai'un akramah alallah minad du'a. Tidak ada perkara yang mulia di hadapan Allah kecuali rajin berdoa. Bu, doa kan minta ya. Allah paling suka kalau melihat ibu-ibu yang suka minta. Coba perhatikan surat Al-Ghafir, surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Orang yang rajin meminta disukai Allah hingga harapan dan hajatnya dikabulkan. Saya yakin ibu datang ke sini pasti punya masalah masing-masing. Betul? Ada yang cicilannya belum bayar. Ada yang kontrakannya belum bayar. Ada yang listrik dan airnya belum bayar. Ada yang hutangnya masih menunggak. Ada yang jilbabnya belum lunas. Betul?
Hidup ini memang penuh dengan masalah, karena itu ujian. Satu-satunya menghadapi masalah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Kunci dari masalah sabar dan salat. Maka siapa yang sabarnya kuat, salatnya kuat, insyaallah masalahnya cepat diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Yuk doa dulu yuk. Saya ingin agar masalah ibu-ibu selesai. Saya tahu wajah-wajah ahli masalah. Kelihatan, eh? Itu seragam taklim udah lunas belum? Ya, doa yuk. Jangan ngentengkan doa yuk, Bu. Perintah dalam Al-Quran, kalau Anda sering berdoa, Allah suka. Perhatikan surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu dekat, Bu. Allah itu dekat sama kita. Yang bikin jauh bukan Allah, kita yang menjauhkan diri. Tanda-tanda orang dekat, tolong berdoa. Dan doa yang paling afdol adalah mengerjakan salat. Yuk doa yuk. Doa kebahagiaan dunia akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu yang hadir hari ini orang-orang yang senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, dan tolong terimalah ibadah yang kami kerjakan. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang hadir hari ini selalu dalam petunjukmu ya Rab, selalu dalam ketakwaanmu ya Rab, selalu dalam amal-amal soleh ya Rab, dan kabulkan doa-doa yang kami inginkan. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan wa amalan mutaqabbilan. Ya Rab, jadikanlah ilmu yang bermanfaat setelah pengajian ini ya Allah. Jadikanlah amal-amal kami diterima ya Allah, dan doa-doa kami diijabah. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Doa kebaikan keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa sembuh dari penyakit. Allahumma rabban nas adbihil ba'sa ashfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Doa terhindar dari sihir, santet, dan ilmu halus. Bismillahi arkika min kulli shay'in yu'dika min sarri kulli nafsin au aynin au hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arkika. Doa pelunas. Jemaah, tahukah Anda masalah yang paling besar dalam hidup? Hutang. Betul. Kata Nabi, hutang itu menggelisahkan di malam hari, menghinakan di siang hari. Ibu kalau datang mau pinjam ke rumah orang, menjatuhkan dirinya sendiri enggak? Malu rasanya. Tapi karena butuh, rasa malu ditinggalkan. Orang yang hutang, harga diri digadaikan. Karena apa? Dia butuh. Tetapi kalau Anda butuh sama orang, salah besar. Karena rata-rata orang yang ngutang itu pasti berujung pada masalah. Orang yang suka ngutang biasanya suka ingkar janji. Bu, pinjam bu.
dikembalikan bulan depan ya. Tapi kenyataannya sudah 4 bulan tak lunas-lunas. Betul? Gara-gara hutang teman bisa jadi bubar. Gara-gara hutang majelis taklim bubar. Makanya jangan suka kredit baju muslim. Iya kan? Kalau enggak punya uang enggak usah maksain. Ditawarin busana muslim enggak punya uang jangan ngutang. Karena ngutang ini masalah, jilbab ngutang, panci ngutang, magic jar ngutang. Semua ngutang. Apa sih yang dibanggakan dari hasil ngutang? Mendingan apa adanya. Betul. Enggak punya dispenser, masak aja air rebus gitu aja kok repot. Betul. Enggak punya kulkas, rendem aja air di dalam tanah. Repot. Rata-rata kenapa orang ngutang? Karena memaksakan diri. Kalau sudah ngutang akhirnya kalau telat bayar denda. Inilah yang disebut riba. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat akilar riba, orang yang ngasih pinjaman riba. Pinjam 1 juta bayar 1,5. Ada? Ada begini. Pinjam 700 bayar 1 juta. Ada? Ini terkutuk di hadapan Allah.